Ya, ini suasana selepas maghrib di Kota Malang. Sebelum tidur, entok-entok kami selalu saya full dulu makannya ya. Jadi nanti pada saat malam sudah tidak keluyuran lagi. Nah, seperti ini ya. Baik yang remaja maupun yang anak-anak maupun yang basongnya itu ada di dalam. Seperti ini sedang pada saya kasih makan. Untuk sore seperti ini cukup saya kasih bekatul saja, saya aduk dengan air mendidih, maka si bekatul itu atau dedak itu akan menjadi makanan yang matang sehingga aman di tenggorokan, sehat untuk dikonsumsi buat unggas kita. Ya, seperti ini ya teman-teman. Karena nanti malam biar entok ini tidurnya nyenyak agar mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, untuk kandang seperti ini ya. Ini selepas maghrib di Kota Malang masih seperti ini ya suasananya. Ini selepas maghrib. Ini kandang umbaran ya. Untuk kandang yang satunya lagi ada di sana ya teman-teman, pojok tembok sana ya. Nah, ini kandang buat bermain-main. Nah, bisa main ke sana ya. Bisa main ke sana, ke kebun-kebun. Nah, ini entok-entok lokal saya lepas seperti ini. Nanti pada cari tempat tidur masing-masing ya. Biasanya pada tidur di sana ya. Nah, pada tidur di sana. Tuh, kan ada rumah-rumahan itu. Dia pada tidur di sana. Seperti itu. Nah, seperti ini rumah-rumahannya ya. Udah gelap ya teman-teman ya. Udah gelap. Sengaja kami mengambil video. Sebelum entoknya tidur, kita kasih makan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Nah, semoga video ini bisa menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.